Okay guys, kembali lagi di channel aku Barok IB. Enak nih, sekarang aku lagi sakit ya guys. Selama hidup 2 tahun di Malang, baru kali ini aku merasakan sakit. Dan sekarang aku lemas pol. Dari tadi pagi aku tidur terus kerjanya. Cuman sekarang bisa berdiri, alhamdulillah udah enakan. Pacarmu nanggir kan lorong? Ada deh. Hah? Ada pacarmu? Ya bagaimana? Pacari nang dilek lorong ini. Hilang. Hah? Hilang. Berarti lek susah. Sopo sing ono untuk DE? Teman. Hah? Teman. Anda ini penjaga rumah ini ya? Penjaga. Sudah berapa lama? Aku 6 tahun di sini. Oke, dan kali ini aku sebagai kameramen. Ini malam minggu. Malam minggu. Anak-anak udah pada mau keluar. Kamu kenapa gak keluar? Besti kamu tidur ya? Iya. Ya Allah, aku gak tak banyu rok. Astaghfirullah. Ini guys, kali ini aku mau bikin sesuatu yang simple. Apa ya? Ya paling ngunu-ngunu elar ya. Dan ini aku mau menanam nasi, oke? Okay? Teh adang lah yo. Karena berasnya habis. Ini tadi aku masak krocek. Waalaikumsalam. Hati-hati. Diamin gak gue mobil baru Mas Phil? Ya apa sih itu game adon ta? Wih. Ya sampe yo. Ya cepet pakai air panas saat ngadu keluar. Akarannya pas lo. Aku nakar. Biasa kan nak nakar di jenet no mas. Matamu cuk. Oh. Oh. Prank. Ini nanti aku masak rojek ini. Rojek ini enak banget. Jadi ini ada wow kayak gini ya. Ini bumbunya ya, bawang putih, bawang merah, laos, tomat hijau, cabai besar diiris, terus cabai rawit. Ini cabai rawitnya sengaja enggak aku hancurin, tapi sopusnya makan sisa ndak sih kok ini kan karena daging hancur kok. Biasaan mas. Biasaan ini tinggal si pindang, ini enak banget guys ya. Ini waduh pokoknya itu the best itu sing entek no sego emang ya guys. Gak usah ditanyakan lagi kalau masakan Mas Dika emang mantap pol. Iya serius masakannya Mas Dika mantap. Oh ya ini banyak yang tanya Mas Dika kalau bikin resep dadar gimana, mumpung di sini aku mau kasih tahu pada kalian ya. Mumpung aku mau bikin sih. Masalahnya tepungku ada enggak? Entek, Mas. Ada di sini. Iki lho. Oh, iya ku. Sing itan lho gue. Wait. Gue pakai tepung ini ya. Super crispy Kobe. Super crispy Kobe. Jadi gini. Pertama tuh telur. Tempat sampah lho. Telurnya 4 aja paling yang belum makan kan Anas, Barok, Madon, Angga, aku dan Kenyan. Telurnya 4 aja. Tambahkan garam. Oke. Okay. Habis itu micin. Micinnya. Aslinya merica, tapi mericaku habis, aku kelupaan serius. Ini merica tapi habis rek lupa. Ini bumbu wajib ya yang nggak boleh ketinggalan, garam, micin, merica, terus pakai Kobe. No endorse, ini bukan endorse, ini real. Emang aku kalau bikin telur pakai ini ya. Tadi kan telurnya 4, kita kopiok dulu. Setelah merata tambahin tepung ya, tambahin tepung secukupnya. Kalau pengen padat tepungnya agak banyak, kalau pengen nggak terlalu padat ya tepungnya nggak usah banyak. Kalau aku sukanya telur itu padat ya. Jadi terus terang aku kalau makan telur dadar kalau cuma nggak dikasih tepung itu enak, kau nggak kayak gitu loh. Ini diaduk sampai rata. Sambil menunggu telurnya diaduk, ini aku siapkan bawang merah ya. Telenanku gak enak re, aku belum cukup telenan kayu, jadi telenan ini jalanan ini sendok. Jadi buat ngiris-ngiris kurang mantep. Bawang merah,
enggak pak? Asli tahun anu pre enak pre. Terus lain kebanyakan nanti es bawang merah segini ya. Bawang merah, habis itu cabai besar. Ini udah dicuci cabai besar. Cabai besar ini sebenarnya rasanya kalau menurut aku pribadi ya enggak terlalu gimana gitu ke makanan. Cabai besar itu lebih ke arah menarik sih, tengar kan rasanya. Paling yang bisa dinikmatin kulitnya kalau isinya beda sama cabai rawit. Jadi ini guys ya, ini cabai rawit, muka goreng. Sudah, ini sudah cukup. Itu tadi, aduh ini kok pusing mau. Udah telur gak mari mak, udah ini, udah telur ini loh. Duh gak nanya kongsi jiwa, udah ini. Lemes mas. Padahal koki-koki chef-chef handal itu di restoran-restoran bintang 5 itu kebanyakan cowok loh. Yang perlu diingat itu kebiasaan orang ini, orang umum. Kalau ada cowok cowok di dapur itu kebanyakan bilangnya gini, banci. Kayak cewek, cowok suka masak kok kayak perempuan. Cowok suka masak dibilangnya, hi itu kan hobinya perempuan. Jangan salah, koki di restoran bintang 5 kamu bisa lihat chef-chef di TV cowok semua. Malah cowok itu peka. Kebanyakan cowok, ya ada yang cewek, tapi kebanyakan. Tapi banyak orang umum kalau anaknya soko pawon itu bilangnya banci lah, ini lah, aku kurang terima dengan statement itu. Karena yang namanya memasak itu adalah sebuah hobi dan karya. Iya kan? Kamu coba masak gini, samain dengan aku, beda tangan beda rasa. Walaupun aku bilangnya 2 sendok teh merica, 2 sendok teh garam, beda orang beda beda rasa. Itu pertanyaan itu nanti orang-orang yang komen, betul nggak aku ngomong? Nah ini udah, tulis komentar. Oke. Aku kok paling gede menurut anak uang mana nggak bisa masak itu. Kayak baru ini yo, kulino urip enak. Jadi mulai cilik uang gua itu, ya kok harus jujur. Jujur. Iya mas. Nah, makanya. Kamu urip iki minyak jelantar yo emang dibuat iso nyontek karo follower iki cai goreng. Goreng nugget yo. Ambil goreng apa ini? Iki lho apa sini? Pendina. Kasih aku kate tuku. Ono guys. Jadi itu tempat yo apa? Tempatnya buat apa namanya? Minyak bekas. Minyak bekas, tapi ada saringannya itu ada. Tapi belum sempet gitu. Kalau ada dari ini sus apa viewer yang mau embas peralatan dapur mau nggak lu dengan senang hati dengan senang hati ya guys. Peralatan dapur ya, peralatan dapur pisau, blender, piring, pokoknya yang bagus-bagus mau gue makeover gitu mas. Make up. Kayak gitu guys, aku gak terima kalau ada orang berstatement cowok di dapur itu banci lah, ini jangan lah. Gak semua orang, buktinya kan kalian bisa tahu koki-koki ahli masak di restoran, hotel-hotel di Tanima itu cowok loh. Iya cowok semua, kebanyakan. Kalau baru kameramen juga ini kebiasaan gini guys ya. Nah nanti aku kasih tahu caranya. Loh mas, gimana cara membaliknya? Kan ini satu loyang full, terus membaliknya gimana? Nanti tak kasih tahu trikku. Trick and trick. Kenapa mas nggak sekalian nanti aja cucinya mas? Aduh gak enak, ya kok motor ini jangkep. Padahal bisa selesaikan dulu semuanya ya guys, makan terus kita cuci bisa ya. Gak enak masak kopros gak perlu suhu, gak enak. Betul, kamu sama aku tuh beda, gak bisa bersama ratakan. Aku juga gak menyuruh kamu harus kayak aku. Tapi kalau aku kitchen tuh harus clean,
kalau masak bersih enak. Kalau aku loh ya, kalau aku sih sekalian nanti aja deh gitu mas. Waktu kalau aku nggak suka nunda-nunda pekerjaan, soalnya aku ada waktu, waktu itu langsung makan. Dapur harus kering, nggak mau tahu. Itu apinya kering dong. Ini kira lek seloro gak loro. Ah, sing rumah, nanti kita cari. Lek apa sani ngucap mas selamat pagi, selamat malam lama ini. Nah, ini guys, ini guys triknya cuma gosong ini. Ini ya, jadi ini dicombat sih loh. Oke, okay. Terus kita tumbuk aja. Nah, aromanya wangi banget. Sumpah wangi rek. Gak ngapik-ngapik nolakku deh. Soalnya ini kan tepungnya tepung buat ayam sih loh. Kan ini tepungnya buat ayam sih. Buat ayam. Iya, buat ayam kopi. Tepung kopi itu buat ayam mah. Kentucky. Ini kentang itu tusuk-tusuk. Apa tujuannya? Biar meresap ya mas. Apanya? Minyaknya. Biar mateng tengok. Terus kalau udah mau mateng ini langsung di gini loh. Dibelah? Iya langsung dibelah sendiri. Nah, ini kan tadi kan telur 4. Telur 4? Jadinya ya, gak 4 bagian. Jadi 4 guys. Jadi 4 loh. Ayu jadinya loh, telurnya tebel. Menggoda banget. Ada bawang merahnya, ada cabenya. Terus rasanya tuh kayak ayam goreng. Pokoknya enak banget dan mengenyangkan. Kalau gak dikasih tepung itu enak. Terus tipis kayak gak seger ngelondok gitu. Apalagi ini ada ijo-ijonya godong prei, mantap banget. Sambil itu kita lihat nasinya pas kita sudah makan. Ternyata setan dulu mudik. Guys, kita tunggu dulu guys, endoknya cantik kan ya. Cantik ya guys. Bukannya sok pinter tapi BE gelem nyoba. Cuk. BE gelem nyoba di oma. Reflek ya guys, reflek. Oh, aku jadi terkenal. Aku lah gak kenal ngomong rusuh ya, gak terkenal kali saiki. Aku terkenalnya perkara KN, aku ngomong rusuh loh. Ya ampun. Terus ya nah, ini biarin dulu ya, jangan dimakan kalau kayak gini. Dibiarin 5 menit, 10 menit sampai minyaknya down. Minyaknya down. Ini kan kotor sih. Langsung dicuci. Ini teflonnya yang bahannya bagus. Jadi walaupun dari panas ini enggak apa-apa kalau SPG-nya. SPG-nya ngomongnya tuh gitu. Oke. Kayak mana-mana ngiku sanglek. Cuci tangan dulu, guys. Ambil piring. Waktunya makan. Kamu gak makan dong? Iya makan habis ini. Ambil nasi secukupnya. Dan ini telur yang barusan dimasak semalam. Di tikus itu guys. Aku mau bentar ya. Aku sih nunggu bestiku bangun. Tadi bangunin lah bestimu. Biar saya istirahat. Panas. Giniin aja di sub. Hah? Giniin lah. Aduh selalu gini. Nah, nah pisah-pisah gini. Nah cek. Gak anu, jangan ditiup. Terus kita ambil telur barusan yang dimasak sama Mas Dika ya. Kalian tahu kan. Terus ini wih enak bro, terus kelihatan banget kalau ini merah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya apa sih kuah? Cega bro, cega anu. Cega apa nyama, namanya? Kuah kecap, wah mantapnya disini guys. Gak suka kecap ini? Gak suka. Terus ini coba apa namanya ini? Cabai hijau. Ya cabai hijau. Cabai hijau tomat hijau. Mantap pol ini. Ya tahu habis apa enggak? Soalnya apa rasanya itu? Mati rasa. Mati rasa, pahit. Ya tahu. Yuk lanjut kita makan. Ayo makan guys. Gimana Rob?
Ya apa ini aku timangan sama bul. Ini enak rek ya, walaupun kelihatannya simpel kayak gini tapi ini nikmat. Iki aku mangan sisa putulan ini dasi arek. Emang nih bang kali pangan dibuat, yo kan? Gak apa-apa wes. Aku tadi korban nih arek ini tuh gak apa-apa. Iki enak banget, tomat hijau ya ampun, ya ampun. Kamu kok gak pernah sakit rok? Terus kok bisa sakit tuh karena apa rok? Kamu tuh dua tahun loh. Mungkin waktunya sebenarnya. Enggak, kamu 2 tahun loh. Waktu apa? Kayaknya kamu ini loh sakitmu gara-gara kebanyakan tidur, gak disuruh bangun sama ayang. Oh iya. Berarti salahnya ayang ini mas. Iya. Awas kon yang. Oke guys, barusan udah makan, sekarang udah kenyang pol. Kenyang banget. Dan udah buter. Minum obat, sekarang waktunya bucin, waktunya WC sek penggalian kalau WC sek sing bucin barok anas wis titik aku dhewe WC sek. Oh sekarang waktunya opo, sekarang waktunya istirahat ikhtiar kepada Gusti Allah, berdoa ini WC sek punya istirahat buat kalian. Buat kalian kalau ingin WC sek sudah jadi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tunggu konten terbaru. Eh, mana tuh? Ayo. Saya udah tahun. Mas. Tapi jujur ya. Oh mas. Kalau jujur aku mau jujur. Karena sering bisa gak? Lek bisa ngonon gak? Lek bisa biasa. Kalau bisa video call. Oh iya. Sering. Apa keistimewaan bisa chatting? Jujur. Lah aku mending chatting. Kenapa? Gak salting. Oh kayak apa ngono lho. Sing ndok iki klik ana opo enggak ngomong apa. Jawab jawabanmu menentukan kriteriamu lho. Pertanyaan iki memancing lho. Kon seru wis enggak? Chat. Kenapa? Lek kalau ding dibahas opo nanti VC? Nanti dhewe ya. Lek pemain wanita. Iku gak kira ke VC. VC pun hanya sesaat. Karena banyak hati yang diurus. Fitral. Kalau kalian VC, mending putus daripada VC. Nah. Fitral. Ayo jujur, ceweknya minta gini. Yang kamu kok gak pernah ngakuin aku sih? Maksudnya gak ngakuin gimana? Kok gak pernah upload story? Upload story, tag-tagan. Jawabannya Fitral. Gelem ambil aku ini gak gelem ya, wis. Pemain. Simple. VC. Cing. Dan kebanyakan mohon maaf ya, itu satu kampung mereka yang bucin-bucin. Mohon maaf. Ya nama lela lainnya tuh gak ada. Kecuali Mbo aku ya heran kok segerombolan ini kok sing bucin nemen. Apa lho? Sampai aku tahu delok barok ninge nangis sik karo dino. Sik guru loro. Sik lu dino nih. VC sampai HP ini turu. Pulang. Enggak, tak harusnya sama enggak apa-apa. Iya, wis hati-hati ya, Le. Hati-hati, Le. Ya, orang-orang. Ya. Ya, kali yo. Sik telung dino iki. VC sampai HP ini turu. Ngono iku lho wong pacaran, ketidurane minta maaf. Yo enggak? Ribet. Yo enggak? Ribet berat. Ketidurannya minta maaf. Opo istrinya VC gak jujur. Saya akan tanya Pak Matamu, mumpung kegagalan anak. Kenapa kamu kok? Dari dulu aku mulai dari kamu tahu pacaran sama si A, si B, si C, si D sampai sekarang. Kenapa VC itu selalu wajib? Apa? Ya. Opo, aku dijawab LDR. Kalau nah, gak mampu, jawabannya LDR nanti aku gak mempan. Opo? Cuman pengen apa? Lihat lagi ngapain gitu loh mas. Berarti pakai hati. Iya, aku kalau pacaran pakai hati mas. Sampai dibodoh-bodohin itu berarti pakai hati ya? Iya kan, jujur. Sering jadi korban aku kan? Iya memang gak pernah jadi pelaku. Gak pernah. Kamu sama Ana satu tempat ini ya, satu gerombolan ini gak pernah jadi pelaku. Bukan berarti harus menyakiti, enggak. Kok di mana Lela? Ini aku gak menyebutkan daerah apa-apa ya. Kok golongan motok yang bucinnya tuh parah? Fikral, rasanya, filter kini gak biasa. Sampai ketiduran VC aku lihat Anas, kalau VC ada aku sembunyi-sembunyi. Iya kan? Ngapain sembunyi-sembunyi? Kalau tidak melarang ya? Oh, gak pernah melarang. Cuma
Freak, tau gak freak? Kayak oh, nah. VC itu wajar, paling cuma siang nih ya. Eh sayang, lagi mana? Lagi kuliah. Ya wes hati ya, bye. Sama siapa? Oh, ya wes, aku lagi di sini. Di rumahnya ayah Takin. Yo. Yes. Ya wes, assalamualaikum. Lah, selebih chatting. Selesai sebelumnya. Kok sampai Anas itu kalau tidur HP-nya ditempelin dia, sumpah demi Allah, lila ta'ala ya. Jenenge telepon itu Anas itu mulai jam 1 bengi sampai meni isuk tangi turu itu si telepon. Apa? Istimewanya apa? Dengan usia mereka sih belasan tahun, apa? Aku tanya. Duh, tangan. Listrik MT. Bilahi, bilahi, bilahi. Bilahi. Listriknya habis, guys. Listriknya habis. Ayo. Ayo. Listriknya habis. Aku enak-enak ngeroweng. Kenapa baru kok suka VC? Listriknya habis. Ayo kita deket-deket. Kita deket-deket. Gak ada? Gak ada. Motoran. Oh iya. Ini pegang guys. Istri listrik guys. Halo guys. Gelap-gelapan guys. Tadi itu bunyi. Tadi itu bunyi. Kira bunyinya film Korea bom. Mau biarin ternyata bukan. Ternyata listrik. Habis nolbah. No. Kampus itu ada. Istri listrik. Prop 5 juta. Wih. 5 juta. Sekali isi 5 juta, guys. Sekali isi 5 juta itu cukup 1 bulan. Berbulan. Berapa? Berbulan. Berperunggulan. Berperunggulan jadi. Hah? Berapa? 2 bulan. Udah sembuh. Alhamdulillah udah enak dan kemarin aku belum kerja. Mungkin bisa beri jadi kesini. Cakit. Jadi pengen demdeman kamu. Ayo Tej. Apa Tej? Aduh. Biasanya. Balik mas. Tadi mas. Ya obrolan yang tadi terpotong. Nanti kita bahas suatu saat lagi. Oke. Kenapa sih suka cincisek? Siapa mas? Gimana orangnya? Saya akan dibokap. Goodbye, thank you and for watching. Bye bye.